Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sekalian ini dari MTKM ini. Selamat pagi untuk kita semua. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena dengan bersyukur itu insyaallah kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang saya hormati ini Pak Datuk ini ya, tokoh kita, tokoh MTK Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Ngomong-ngomong enggak apa-apa gini Pak Datuk, supaya masyarakat tahu MTK itu kayak apa. Nah silakan Pak Datuk, MTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTK adalah pendekan dari Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Didirikan oleh 25 orang datuk dengan dihadiri oleh 300 datuk dari segala penjuru alam Minangkabau. Didirikan di Bukit Tinggi 7 Safar 1355 Hijriah bertepatan dengan 15 Agustus 1937 Masehi. Jadi di dalam MTKM itu ada 3 tokoh nasional yang disebut Mr. Muhammad Yamin dari Talawi, Sarifuddin dari Pagaruyung, Mr. Asaat Datuk Mudo dari Banu Hampu Sungai Kua. Itulah yang berperan mendirikan negara yang bernama Republik Indonesia dari MTKM atau Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Luar biasa Pak Datuk, pendiri-pendiri negara ini ya. Sebagiannya itu berasal dari MTKM. MTKM. Tadi dikatakan tokoh nasional diantaranya ya. Mister Muhammad Yamin atau Muhammad Yamin SH kalau sekarang ya. Ya. Beliau itu berkali-kali jadi menteri dan luar biasa beliaulah yang mendirikan Sumpah Pemuda ya, ya. Satu dan dua. Kemudian ada di sana di dalam tokohnya itu Mister apa tadi pada itu? Mister Sarifuddin dari Pagaruyung. Nah, satu lagi. Ya, satu lagi Mister Asaat Datuk Mudo. Luar biasa Mister Saat Asaat ini beliau pernah menjadi presiden. Presiden. Di Indonesia ketika negara ini ber